Ya teman-teman, kali ini ada pohon besar lagi ini. Pohon yang ada di tengah hutan. Kita lihat. Ini mungkin sudah ratusan tahun ya. Tinggi. Ya teman-teman, kali ini saya menemukan ada buah tuh. Itu miripnya buah lengkeng. Lihat. Ini tengah hutan, tapi sepertinya ini tidak baik ya untuk dikonsumsi. Ini buah yang beracun nih sepertinya nih. Buahnya kalau dilihat-lihat dari warnanya sangat bagus itu. Ya teman-teman, saya menemukan ada pohon salak hutan ya. Dan ini pucuknya ataupun pohonnya yang masih muda, bisa untuk dikonsumsi ya. Saya akan coba nanti untuk mengambil pohonnya yang masih muda ya, agar bisa dimakan. Hati-hati ya, ada durinya. Ini teman-teman, pohon salak hutan ini yang masih muda ini bisa untuk dikonsumsi ya. Tentunya tidak mengandung racun. Akan saya coba ini. Tentunya rasanya sedikit ada manis-manisnya. Biasanya ini kalau di kampung saya diolah lagi, ini dimasak dengan ditambah sayuran, jadi lebih enak. Kita ngambil lagi ya. Nih teman-teman. Enak. Ini cocok lah kalau di hutan, penunda pada saat kita lapar. Untuk pengganjal perut ini cocok untuk pengganjal perut nih. Ini yang masih muda enak nih. Jadi enggak keras.